Halo teman-teman, David di sini. Ya, kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi yang sangat-sangat berguna bagi kalian yang ingin menyalin tabel dari hard copy, misalnya laporan keuangan, laporan dan apapun itu yang berbentuk tabel ke dalam soft copy tanpa harus mengetik ulang satu per satu dan membuat tabel ulang ya. Nah, aplikasi ini namanya adalah Office dari Microsoft. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai laptop pasti tidak asing lagi tentang Office ini. Kalau di laptop kita mengenal ada Office Word, Office PowerPoint, Office Excel dan sebagainya. Nah, kalau di Android sendiri aplikasi ini menjadi satu kesatuan yaitu yang bernama Office. Di dalamnya ada Office Excel, Office PowerPoint, Office Word dan sebagainya. Jadi memudahkan kita di berbagai aplikasi menjadi satu. Seperti itu. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menginstal aplikasinya. Ya iyalah, kita mau pakai aplikasinya tapi kita belum install, gimana caranya ya kan? Oke. Langsung ke Play Store, kita cari Office. Nah, yang paling pertama nih ya teman-teman, Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, and more. Klik, ya nanti langsung klik install. Di sini menunjukkan update karena saya belum update ya. Nah, nanti langsung dibuka saja teman-teman aplikasinya dan kemudian muncul seperti ini. Kemudian kita klik Actions. Dan selanjutnya kita pilih Convert Text and Image. Kita pilih Image to Table. Klik dan kita arahkan ke table atau tabel yang kita ingin convert ya teman-teman. Kita klik. Oke. Kita paskan, sesuaikan dengan tabel yang kita ingin convert. Kalau sudah pas, tinggal kita klik convert. Loading sebentar. Ya, sudah ada hasilnya teman-teman. Sangat cepat sekali dan sangat mudah. Nah, di sini walaupun tidak terlalu sempurna, tapi kita bisa melihat hasilnya dengan waktu yang singkat. Kita mendapatkan tabel yang mirip sekali dengan yang aslinya. Nah, di sini teman-teman bisa cross check lagi ya, yang mana yang benar dan mana yang salah. Seperti di sini H-3, di sini tulisnya 11-3. Jadi teman-teman bisa koreksi lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna. Oke, sekian dari saya. Apabila teman-teman menyukai video-video seperti ini, silahkan klik like dan subscribe. Untuk kritik dan saran, silahkan tinggalkan komentar di bawah ya teman-teman. Oke. Itu saja video dari saya. Sampai berjumpa lagi.